kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kala mimpi tak kunjung terjadi. Patah hati terseyok setengah mati, terikat oleh lelah resah ingin menyerah. Tak lagi jadi harapan saya, apakah dari Pemprov atau dari Polda atau dari KPU, kita latihan sama-sama. Namanya bisa dari markas komando atau dari lapangan, bagaimana menghadapi dinamika lapangan pemilu nanti. Jangan mengangkat pemilu ini kepala atau rutinitas. Kalau kita selalu berpikir di situ, maka kemungkinan tidak berhasil di depan mata kita. Polda sudah dari awal, sudah Januari sudah siap. Semua tahapan pemilu kita mengikuti. Bahkan setiap kodim itu sudah punya posko pemilu. Jadi setiap kegiatan apapun semua dicatat di situ. Jadi saran saya dari Bamaslu, ajak TNI, ajak Polri, nanti sama-sama turun ke bawah, edukasi. Tempatnya apakah di kantor kecamatan, kantor kabupaten, di pasar, silakan. Tapi sama-sama ngomong. Tidak usah banyak, tapi yang penting menyampaikan bahwa pemilu itu kita gunakan sebagai happy together, istilahnya itu happy bersama. Silakan, tetapi jangan saya mengorbankan kepentingan umum dan merugikan kita sendiri. Kunci di situ dan wajib menggunakan hak pilih. Pasti kan kalau setiap pemilu yang kita kuatkan adalah netralitas dari TNI Polri, aparat negara yang akan menguji netralitas penyelenggara pemilu. Pasti sinergitas itu tidak hanya sebatas pemilu aja, sampai seluruh kegiatan masyarakat yang melibatkan TNI, melibatkan masyarakat, kita harus sinergi. Intinya kita